Halo guys, masih di Orange Figure Station, tempat di mana kamu bisa custom action figure dan juga repair. Nah, kebetulan hari ini saya ini ada pasien repair yang memerlukan perbaikan. Jadi ini karakternya, lupa saya namanya ya. Yang pasti ini dari karakter One Piece. Jadi si, apa namanya ini, sambungan rambut atasnya patah. Nah, ini patahannya. Dan juga ini ada beberapa yang perlu dicat ulang atau repaint di rambutnya. Ada yang kelupas-kelupas juga. Oke. Ini sebelumnya tadi saya mikir ini akan diperbaiki dan ditempel permanen. Jadi ini harusnya seperti ini. Nah, gini miringnya. Tapi kalau seperti ini untuk packing kayaknya agak-agak berbahaya juga. Saya akan repair dengan teknik yang bisa sabut pasang ya. Oke. Ini seperti ini. Kita akan perbaiki sekarang. Cekidot videonya. Enjoy. Jadi ini sebelumnya pernah di repair juga dan patah lagi. Di sini udah pakai peg. Karena saya akan bikin sistem yang bisa lepas pasang, jadi saya akan halusin dulu di sini. Kita lihat di sini, ada yang menyendul atau apa, menggelembung. Oke, ini udah dihamplas, ditambal. Jadi ini sekarang bisa lepas pasang. Seperti ini besi ya, isi pondasinya. Sampai mentok. Ini juga sebenarnya kalau udah besi kayak gini juga dibikin permanen nggak masalah. Udah kuat banget. Saya tinggal tambal aja, berarti cara di sirinya biar rata. Baru nanti saya sculpt lagi, ikutin alur rambutnya. Baru saya cat ulang. Cat-cat yang kekikis amplas. Dan berikutnya repaint juga bagian rambut yang lain. Oke. Oke, karena menurut pemiliknya lebih baik dibikin permanen saja rambutnya. Otomatis saya akan tambal sekarang. Setelah di rambutnya ini dengan clay kecil aja, karena itu juga celahnya kecil ya, seperti biasa. Ini claynya, ini pengerasnya ya, tercampurkan. Terima kasih.
Oke, ini udah di amplas ya. Sekarang kita akan ke pengecatan. Otomatis kita akan tutup beberapa bagian yang tidak ingin dicat. Oke, pengecatan pakai airbrush. Jadi saya akan tutup dulu di sini. Masking. Biar si ikannya enggak kesemprot juga ya. Oke, masking beres, tutup semua ikan, juga kuping, karena nanti di sini saya akan nembak yang ini ya, biar nggak kena kuping juga kesemprot. Oke, dan belakang ya, semua. Ini juga nih lumayan sempit di sini, yang kena amplas catnya ya, yang pudar tembaknya. Oke, buat pewarnaan atau pengecatan kali ini saya pakai dua tahap. Jadi pertama tahap warna yang terang ini, berikutnya baru warna pink ke orange ini ya. Oke, kita akan racik tuh catnya. Campur primernya. Bandingannya 3 tetes butir dan 5 tetes thinner yang saya pakai, jadi biar agak encer sedikit. Untuk cat airbrush ini macam-macam ya harganya, tergantung merek dan kualitas juga. Tapi kadang-kadang sekarang saya mainnya mixing ya, nggak terlalu lihat merek juga sih. Jadi kalau harga itu rata-rata sekitar 31.000 per warna untuk cat airbrush. Dan thinnernya juga beli terpisah. Di sekitar yang paling murah itu 80.000-an. Jadi yang mahal thinnernya. Dan itu nanti thinnernya kita pakai juga untuk membersihin airbrush, untuk ngebersihin cat yang belepotan, jadi sangat-sangat terpakai. Oke, ada juga cat yang mahal banget, banyak yang di atas 200.000 banget, sampai ke 500.000 per warna. Kita akan mewarnai dulu nih, membekas tambalan clay. Dan ternyata hasil tambalan claynya kurang bagus ya, kurang halus. Jadi mesti diamplas lagi dan tambal lagi. Oke, kita akan amplas lagi dan tambal, baru kita cat lagi ulang. Oke, kita akan masuk ke percobaan kedua. Kita akan campur sedikit warna oranye, sedikit banget. Satu tetes aja warna oranye ini. Bagus warnanya. Kayaknya masih belum mirip seperti ini ya. Perlu lagi warna merah. Aduk.
udah beres dicat rambutnya. Ini finishingnya dop atau matte ya, jadi nggak mengkilat. Kita buka dulu ini si ikannya, maskingnya biar kelihatan tapi enggaknya. Sip, bagus ikannya nih, nggak ada yang kecoret, kesemprot. Oke, sip, beres berarti ya. Ini repair dan pengecatan rambut juga semuanya. Tinggal dikirim aja ke pemiliknya nih. Susah nih kameranya karena figurnya kegedean, jadi nggak bisa masuk selayar di kameranya. Ayo, ini yang bekas itu sambungan sini ya, tuh dari samping yang sebelah sini, dari depan. Kalau kamu suka sama hasil custom yang ini, bisa di subscribe channel YouTube-nya, di komen juga kalau kalian suka atau nggak suka, biar saya tahu di mana nggak sukanya dan sukanya bagaimana juga. Oke, okay? Oke, okay guys, sampai ketemu lagi di video berikutnya yang berhubungan dengan custom action figure dan repair. Ciao.